Aku terlambat. Gimana ya? Apa aku dikasih masuk lagi ya? Setelah ibuku meninggal, aku sudah 2 minggu nggak masuk sekolah. Apakah guru membolehkan aku masuk? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Jika, ngapain kamu datang, nak? Bukankah kamu sudah tidak boleh lagi masuk sekolah sini? Karena kamu tidak membayar uang sekolah. Tapi kan, Bu, ibu saya baru meninggal 2 minggu yang lalu. Lalu, 3 hari kemudian, ayah langsung menikah. Dan ibu tiriku tidak mau memberi uang sekolah, Bu. Apa? Cepat sekali ayah mau menikah lagi. Begitulah keadaannya, Bu. Saya mohon bantuan ibu. Kalau begitu, kita bicara di luar saja. Baik, Bu. Sekarang, coba ceritakan keadaan keluargamu. Karena ibu sudah tidak punya waktu lagi. Karena ibu harus menyelesaikan tugas dan mengisi rapor. Setelah itu, ibu harus mengajar kelas yang lain. Bagaimana? Begini ceritanya, Bu. Setelah 3 hari ibu saya meninggal, ayah saya menikah lagi. Terus ibu tirai saya itu tidak mau memberi uang jajan ataupun uang sekolah lagi, Bu. Sedangkan ayah terlalu sibuk dengan kerjanya. Tolonglah, Bu. Aku tidak mau putus sekolah. Bahkan akhir-akhir ini, ayah sangat sibuk. Tolonglah, Bu. Tolong, aku tidak mau putus sekolah, Bu. Bagaimana ya, Cika? Ibu sepertinya tidak bisa menolong, Cika. Begitu ya, Bu. Kalau gitu, Cika permisi ya, Bu. Iya, biar ibu antar sampai ke depan. Sudah, Bu. Tidak usah diantar. Saya bisa sendiri kok. Tapi Cika mohon, kalau ibu bisa membantu saya, mohon bantu ya, Bu. Saya mau cari uang dulu untuk mengganti uang sekolah. Baik, Cika. Tapi untuk saat ini ibu tidak bisa membantu ya. Tapi ibu akan coba bantu mikir. Baiklah, kalau begitu, Bu. Cika permisi dulu ya. Iya, Cika. Kamu hati-hati ya, nak. Baik, hati-hati di jalan. Iya. Dadah, Cika. Dah, Bu. Apa yang harus kulakukan ya? Aku sangat ingin sekolah. Ibu, kenapa kamu pergi terlalu cepat? Aku kan masih punya banyak cita-cita. Aku malu tidak sekolah, Bu. Aku akan berusaha. Aku tidak mau terpuruk begini. Tuhan, berilah aku jalan, Tuhan. Aku ingin sekolah. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku ya.